IKC atau yang lebih dikenal Indonesia Kijang Club Chapter Bangkinang mengadakan acara buka bersama di salah satu kafe di Jalan Ayani. Tujuannya untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan sesama anggota. Harapan kami untuk mendirikan komunitas ini dalam menjaga silaturahmi dan kekompakan antar sesama anggota Klub Mobil Indonesia Kijang Club IKC Chapter Bangkinang Kampar mengadakan buka puasa bersama di Kafe Edgil di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Kamis 14 April 2022. Ketua IKC Cabang Bangkinang Febri Nur SPD mengatakan selain menjaga tali silaturahmi antar sesama anggota Klub Mobil IKO fokus pada beberapa kegiatan, dimulai dari bakti sosial sampai kepada upaya mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Pada malam hari ini kami melakukan buka bersama, itu bertujuan untuk mempererat tali silaturahim anggota IKC Bangkinang. Dan pada tanggal 13 hari Minggu 16 besok kami mengadakan bakti sosial ke panti asuhan Kasih Ibu di Jalan Penjahitan. Harapan kami untuk mendirikan komunitas ini itu menjalin tali silaturahim pertama, yang kedua itu untuk bakti sosial, yang ketiga itu untuk meningkatkan pemasaran pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar. Alhamdulillah kami komunitas Indonesia Kijang Club ini sudah MOU dengan Satlantas Polres Kampar pada awal 2016 itu sudah MOU kami, dan kami pun kerjasama dengan Dinas Pariwisata pada tahun 2016 juga. Alhamdulillah untuk memasarkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar. Dari Bangkinang Kota, tim TV Ocu melaporkan.